Informasi selanjutnya, saudara, penemuan mayat pria tanpa identitas di Sungai Cidurian, Kabupaten Tangerang, Banten mengejutkan warga sekitar. Warga diimbau lapor polisi jika kehilangan anggota keluarga yang ciri-cirinya mirip dengan korban. Warga sekitar Sungai Cidurian, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten dikejutkan dengan penemuan jenazah pria tanpa identitas. Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang melintas saat hendak pergi ke kebun. Temuan ini langsung dilaporkan ke Babin Kantipmas yang diteruskan ke kantor polisi. Dari identifikasi awal, polisi belum mengetahui penyebab kematian korban. Bahwa mayat tanpa busana, kurang lebih usia berkisar antara 35-40 ya, tinggi kira-kira 168 cm dan kepala tidak berambut, kulitnya putih dan sudah mengeluarkan bau busuk. Usai diidentifikasi, jenazah pria tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Balaraja untuk keperluan otopsi. Warga yang kehilangan anggota keluarga bisa datang langsung ke kamar jenazah rumah sakit atau Mapolsek Cisoka. Syahbudin Attar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten.